Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Ain Muhammad Anwar di dalam Inspirasi Zakat Lembaga Zakat Selangor. Saksikan paparan menarik dalam minggu ini. Bantuan bina rumah baru adalah salah satu jenis bentuk bantuan zakat yang disalurkan kepada asnaf fakir, miskin dan mualaf bagi memastikan keselesaan hidup mereka. Rumah yang disediakan lengkap dengan bilik tidur, ruang tamu, dapur dan kelengkapan elektrik serta bekalan air. Kita ikuti laporan lanjut berkaitan bantuan ini. Inilah keberkatan dalam berzakat. Dalam membantu mereka yang memerlukan, bukan hanya dari aspek bantuan asasi, malahan termasuk memberikan perlindungan yang sempurna. Zakat Selangor menitikberatkan hal ini dengan menyediakan bantuan bina rumah baru kepada asnaf fakir, miskin dan mualaf di Selangor. Untuk bantuan bina rumah ni, ianya dibuat untuk bantu membiayai pembinaan rumah kepada asnaf fakir, miskin dan mualaf bagi mereka yang tidak mempunyai rumah atau mempunyai rumah tapi rumahnya berada dalam keadaan uzur dan tidak selamat untuk dibuki ataupun dijami. Menitik beratkan keselesaan penghuni, rumah baru yang dibina ini lengkap dengan utiliti dan prasarana seperti dua bilik air, bilik tidur dan ruang dapur yang cukup luas. Di samping itu, kekemasan rumah berkenaan juga kita ambil berat di mana setiap rumah yang dibina mempunyai shielding bagi mengurangkan kepanasan kadar rumah berkenaan serta tile di bilik air. Penyambungan bekalan api dan juga air kita akan bantu bagi pihak penerima untuk kita daftarkan kepada pihak berkenaan lah, sama ada TNB maupun Syabas, di mana elektrik ataupun api serta air berkenaan kita pasangkan terus lampu serta pili bagi setiap bilik air dan juga sinki di rumah berkenaan lah. Syarat utama mereka yang boleh memohon bantuan pembinaan rumah baru ini adalah semestinya mereka yang telah didaftarkan sebagai asnaf fakir, miskin ataupun mualaf. Dan syarat tambahan bagi mereka untuk memohon bantuan ini ialah mereka mesti mempunyai tapak untuk didirikan rumah yang jelas hak miliknya dan tapak berkenaan mesti berada dalam negeri Selangor. Sepanjang tahun lalu, Zakat Selangor telah membina sebanyak 230 buah rumah baru dan setiap rumah bernilai RM80,000 bagi sebuah rumah. Seperti yang dinyatakan dalam syarat tadi bahawa mereka perlu kekal dalam rumah berkenaan dalam tempoh 5 tahun selepas saja rumah itu diserahkan, dan kita harapkan mereka dapat menjaga sebaik mungkin rumah yang telah kita berikan hasil daripada bantuan ataupun bayaran zakat, pembayar-pembayar zakat di Selangor, dan kita harapkan juga bahawa mereka sentiasa menghargai dan bersyukur tentang rezeki dan juga nikmat yang telah mereka perolehi hasil daripada manfaat zakat yang ada. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pembayar-pembayar zakat yang berada di Selangor ni, terutamanya di Selangor lah kan, sebab kerana mereka banyak membantu asnaf-asnaf ni, terutama golongan-golongan fakir ni kan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga rezeki pembayar-pembayar zakat ni akan bertambah, sentiasa bertambah. Memang saya ucapkan ribuan terima kasih menolong saya seluruh pembayar zakat di Selangor, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan bantuan yang disalurkan ini dapat memberi ruang kepada asnaf untuk lebih berjaya dalam kehidupan tanpa memikirkan lagi masalah kediaman. Adakah anda tahu anda layak atau tidak untuk menunaikan zakat? Kerap kali masyarakat membuat andaian sendiri bahawa mereka masih tidak layak menunaikan zakat sedangkan taksiran belum dibuat. Kini orang ramai boleh membuat kiraan atau taksiran zakat sendiri dengan melayari laman web Zakat Selangor di www.zakatselangor.com.my. Kini orang ramai boleh membuat taksiran sendiri zakat dengan hanya melayari laman web Zakat Selangor.
Terdapat kalkulator zakat disediakan termasuk kalkulator untuk kiraan zakat pendapatan, perniagaan, zakat wang simpanan, pelaburan, KWSP dan emas. Mudah sahaja, anda hanya perlu ke link taksir zakat dan pilih jenis zakat yang hendak dibuat kiraan. Jika anda memilih untuk membuat kiraan zakat pendapatan, anda hanya perlu masukkan maklumat jumlah pendapatan setahun serta jumlah pendapatan selain gaji jika ada di ruangan bahagian A. Kemudian, masukkan maklumat untuk tolakkan perbelanjaan yang dibenarkan di ruangan B. Manakala di ruangan tolakkan lain, masukkan jumlah KWSP yang disimpan pada tahun semasa dan masukkan jumlah simpanan tabung haji yang disimpan pada tahun semasa. Kemudian setelah semua selesai, di ruang akhir sekali akan tertera jumlah zakat yang wajib ditunaikan. Begitu juga dengan taksiran bagi jenis zakat yang lain, masukkan sahaja maklumat di ruangan yang disediakan. Mudah sahaja kan membuat taksiran zakat? Apabila taksiran telah dibuat, anda akan lebih yakin sama ada layak atau sebaliknya untuk berzakat. Dah lama aku tak lihat senyuman ayah. Sejak ibu meninggalkan kami buat selama-lamanya. Hidup aku tak seperti kawan aku yang lain. Aku cuma ada ayah. Aku diajar hidup cara bersederhana. Setiap hari ayah akan bungkuskan nasi dengan lauk rutin secara selang-seli. Hari ini ayam, esok daging, lusa ikan. Lepas tu ulang benda yang sama. Tipulah kalau aku cakap aku tak bosan makan nasi bungkus ni. Tapi bila tengok muka ayah, tak apalah. Begitulah ayah. Muka je nampak serius, tapi sebenarnya ayah seorang yang sangat prihatin, penyayang dan bertanggungjawab. Sofia, dompet mana? Ayah suruh ambil dompet melambat ni. Itulah kali pertama aku lihat ayah menangis. Berat untuk aku bertanya, tapi entah kenapa hari itu aku beranikan diri. Kenapa ayah nangis? Ayah nangis apanya? Ayah kan tengah potong bawang ni. Bawang ni boleh kita jadi nangis tau. Ayah tahu anak ayah dah jemu makan nasi bungkus je. Jadi hari ni ayah masak lah. Mengajar aku bahawa kaya itu tidak diukur dengan apa yang kita miliki. Ia diukur dengan seberapa banyak kita memberi. Sumbangan dan jenazah merupakan salah satu jenis bantuan zakat di bawah Asnafi Sabilillah bertujuan membantu memudahkan pengurusan jenazah. Ia diperuntukkan kepada masjid yang tidak memiliki kemudahan kenderaan untuk mengurus jenazah, terutamanya di kawasan luar bandar yang mempunyai kariah yang ramai. Kita ikuti laporan penuh berkaitan sumbangan ini. Indonesia. Dan sejak 2013, tak pernah terputus Lembaga Zakat Selangor menyediakan 10 buah van jenazah setiap tahun. Dan sehingga hari ini, kita telah pun menganggarkan 50 buah van jenazah dengan jumlah tidak kurang daripada RM6 juta Malaysia. So, kita ambil kira kemampuan mereka untuk membeli dan keadaan van tersebut. Dia mesti dua-dua kena match. Jika ada masjid yang kemampuannya, dia ada kemampuan, mungkin mereka boleh datang dengan RM80,000. Di situ Zakat Selangor menyumbang saja RM20,000-RM30,000 untuk menyempurnakan pembelian tersebut.
So kriteria utamanya keadaan van jenazah dan juga keadaan kewangan masjid tersebut. Dan insyaAllah sumbangan ini, bantuan ini akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Dan bagi kami merealisasikan hasrat meneruskan sumbangan van jenazah ini, kami memerlukan bantuan dan kepercayaan daripada pengeluar zakat di negeri Selangor. Dengan sumbangan pengeluaran zakat anda di dengan Lembaga Zakat Selangor, kami dapat membantu menyediakan segala prasarana dan kemudahan. Lagi-lagi van jenazah yang akan menjadi medium utama perjalanan terakhir insan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertama kita syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat sumbangan daripada Lembaga Zakat Selangor ni lah. Yang kita nanti dah lama ke nanti ni sebenarnya. Saya dah mohon 5 tahun dulu saya dah mohon tapi belum sampai giliran. Tapi alhamdulillah sama masalah sampai masanya giliran kami pula. Saya bagi pihak ahli karya lah. Ucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Zakat Selangor, kepada warisan berbagai dari Zakat Selangor, dan kami akan berusaha untuk mewawarkan karya ini kepada ahli karya supaya dapat mengeluarkan zakat, supaya zakat ini juga dibalik kepada orang ramai. Pertama sekali bersyukur kepada Allah SWT dengan izin Allah SWT dapat kami menerima van jenazah lah. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Zakat lah, Lembaga Zakat Selangor. Begitulah tadi perkongsian Inspirasi Zakat kali ini. Teruskan bersama kami di dalam Inspirasi Zakat Lembaga Zakat Selangor di arus media sosial Zakat TV dan YouTube Zakat Selangor. Zakat diberi, hidup dirahmati. Nur Ain Muhammad Anwar. Salam hormat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.